Hal yang mengejutkan ini terjadi setelah menggunakan media santet lalat hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam bahagia dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdoni. Video ini melanjutkan video sebelumnya tentang salah satu klien saya yang menggunakan santet lalat hijau. Ya, namanya adalah Pak Pujiono. Nah, kisah tentang Pak Pujiono ini sudah saya share ya, di video sebelumnya. Silahkan Anda bisa tonton ya, terlebih dahulu agar Anda ini bisa nyambung menonton video ini. Ya, melanjutkan video sebelumnya ya. Setelah menggunakan santet lalat hijau, ini ada beberapa efek negatif yang dirasakan oleh Pak Pujiono. Nah, tapi yang paling terasa atau yang paling parah justru bukan Pak Pujiono sendiri, tapi justru dari anaknya atau putri dari Pak Pujiono ini. Nah, setelah Pak Pujiono itu menggunakan santet lalat hijau, maka putri beliau itu mengalami serangkaian hal gaib yang sangat mengganggu kehidupannya. Nah, ini yang paling mengganggu adalah sering kesurupan. Ya, semenjak Pak Pujiono itu menggunakan santet lalat hijau, putri beliau ini tuh sangat sering kesurupan. Setidaknya ya kurang lebih itu 2 atau 3 hari sekali ya, pasti kesurupan. Pernah sekali itu hampir membahayakan nyawa ya, putri dari Pak Pujiono ini. Ya, karena putri beliau ini kesurupan saat sedang perjalanan membonceng ya, temannya saat pergi ke sekolah. Nah, akibatnya tentu putri beliau ini terjatuh. Dan untungnya itu hanya cedera ringan atau keseling. Ya, kalau dari belakang ada mobil atau kendaraan lain ya, bagaimana nasib putri? Nah, karena seringnya kesurupan ini, maka kesehatan putri beliau juga terganggu, mudah capek. Nah, pada saat itu Pak Pujiono tentu belum sadar kalau seringnya putri beliau ini kesurupan. Ini karena efek dari beliau ini menggunakan santet lalat hijau. Dan sampai pada akhirnya beliau ini berinisiatif ya, mengajak anaknya ya, berobat kepada paranormal yang sebelumnya pernah di datangi oleh Pak Pujiono untuk jasa santet lalat hijau tersebut. Nah, dari situlah Pak Pujiono tahu bahwa serangkaian hal gaib terjadi kepada anaknya ini karena efek santet lalat hijau yang digunakannya. Dan sampai pada akhirnya beliau ini berhenti dan meminta tolong ya, kepada dukun atau paranormal tersebut untuk mengobati dan mengakhiri santet lalat hijau yang sebelumnya diminta oleh Pak Pujiono. Ya, meskipun Pak Pujiono itu sudah berhenti menggunakan media santet lalat hijau tersebut, nah ini masih tersisa gangguan-gangguan kecil terhadap putri beliau. Setelah berhenti memang sudah tidak pernah kesurupan lagi. Nah, tapi putri beliau ini masih sering melihat penampakan-penampakan
penampakan makhluk gaib. Nah, tentu hal ini masih sangat mengganggu ya, kehidupan putri. Nah, sampai pada akhirnya beliau ini datang ya, kepada saya untuk meminta tolong agar gangguan-gangguan tersebut hilang dari anaknya. Dan secara keseluruhan efek dari sandat tersebut, nah itu hilang. Nah, untuk kasus ini saya beri solusi ruatan, ya ruatan untuk seluruh keluarga Pak Pujiono, termasuk istri dan anak yang lain, meskipun tidak merasakan efek sampingnya. Ya. Nah, untuk ruatan ini menggunakan media garam ruat. Dan alhamdulillah tidak lama setelah menjalani ruatan, gangguan-gangguan gaib tersebut secara perlahan mulai hilang. Nah, meskipun begitu, saya tetap berpesan kepada Pak Pujiono bahwasannya jika ke depan itu masih menggunakan sandat lagi, maka besar kemungkinan efek tersebut akan datang lagi. Nah, jadi sebaiknya tidak usah dan jangan sekali-kali menggunakan sandat lagi. Baik sandat lalat hijau maupun media sandat yang lainnya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan ada hikmah balik ini semua, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Nah, jika Anda ingin konsultasi atau ingin memahar sarana ruatan, silakan Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan asisten saya, dengan Mas Adi, monggo. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali video-video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.